Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel Padepokan Macan Mojobahit, semoga diberikan keberkahan, rezeki yang barokah, serta kesehatan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk konten pada malam hari ini masih tentang tragedi Bina Cirebon, dan requestnya masih banyak ya, terima kasih, saya kewalahan sampainya. Jadi request untuk kali ini tuh ada yang kemarin ada yang menutup kasus-kasus Vina Cirebon dari pihak dukun-dukun. Nah, ini sudah mulai menyerang dukunnya, sudah tidak. Jadi kita harus jebol pertahanannya biar Peggy juga bisa keluar dan tidak diliputi oleh energi gaib, karena energi gaib yang menyeliputi Peggy Perong itu sangat kuat, enggak hanya satu atau dua. Itu yang Peggy, ada lagi yang di balik layar, ada mafia-mafianya juga. Jadi kita hadirkan saja, kenapa kok menutupi kasus Vina Cirebon ini, kira-kira ada apa. Langsung saja bersama maskot kita, sang macan, Mas Malik. Siap Mas Malik? Oh siap. Sini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sundal roh di sungai dukun. Dari konten kasus Vina Cirebon sang yang penyusupnya hancur, khotamul qailnya, tamangnya hancur dari depan maupun dari dalam, tidak bisa kemana-mana. Khotamul qailnya, silumannya, iblisnya, semuanya yang ada di dalam pusaka, semuanya terikat Allah, terikat semuanya, hanya sembilan ruh dan tusuk yang hadir Allah. Semua sembilan ruh semua dukun yang sudah menyerang saya dari konten kasus Vina Cirebon sang Jano Cana, tarik huh. Allah, cabut, masuk. Kodam kayaknya meletrek dengan neraka jahanam Allah. Gimana? Sudah berhasil belum? Kamu. Iya, saya. Kok belum kapok kamu? Belum. Masih lanjut perjuangannya untuk sampai tembus. Buat jatuh belum kapok kamu? Ya, itu kan biasalah. Jatuh masih kamu. Saja ngerecoki kami. Jatuh bangun itu biasa bagi saya. Itu peringatan dari saya. Oh, peringatan. Selanjutnya, lebih dari itu. Oh, kalau peringatan kan berarti yang sama sudah nyerang saya kan. Saya kira-kira kan giliran saya ini. Gak usah pakai giliran-giliran. Oh gitu, berarti sering-sering aja ya. Ada kesempatan bunuh. Loh, emang kenapa kok mau bunuh saya? Nggak usah ikut campur. Ikut campur masalah apa? Apa yang kamu perbuat itu mengganggu kami, tugas kami. Oh, tugas? Jangan kau sebarkan informasi-informasi yang tidak harus diungkap. Oh, masalah kasus Vina Cirebon itu. Apalagi? Kamu fokusnya menutupi kasus Vina Cirebon atau membentengi pelakunya yang tidak diketahui publik? Perlindungan gaib, pagar gaib, menyembuhkan semua bisa.
Ya, kan gitu. Termasuk mencelakaimu. Oh gitu. Dan mencelakai golonganmu dan manusia-manusia lain yang ikut campur kasus ini. Pindah. Eh, enteng ini. Kaki saya kok enteng ya? Disebutkan penyakit asam uratnya pindah terikat. Ayo, semuanya kebagian. Sebanyak ribuan juta triliun Allah. Tembus. Silahkan dinikmati juga apa yang saya rasakan. Jadi kenapa Anda itu menutupi kasus Vina Cirebon itu kenapa? Ya kenapa kok ditutup-tutupi? Ini sembuhkan dulu kaki saya. Katanya sakti sembuhkan sendiri, saya aja nyembuhin sendiri. Oke. Ya oke lah. Semakin ditarik semakin tambah kuat. Jangan diambil. Apanya? Kodam saya. Udah ini tak kembalikan ini penyakitnya. Kodamnya kembalikan, bukan penyakitnya. Ya kodamnya kemana? Kau ambil. Enggak, saya enggak ngambil. Sudah enggak apa-apa. Ya, sudah sehat berarti ya? Ya. Cepat ya penyembuhannya ya? Ya iyalah. Gini aja kok. Apa kamu mau apa? Ya enggak lah. Ya, itu kenapa kok kasus Vina Cirebon itu ditutup-tutupi? Apa urusannya sama kamu? Ya berarti kan urusannya kita berjuang dong. Kalau kamu keadilan. Mau tahu yang sebenarnya. Ya. Ini dulu. Duh, kalau sudah mati nggak bisa cerita no. Mati dulu kamu. Oh gitu. Baru nanti saya cerita aja. Nah, itu mau kamu kan seperti itu. Sembuh. Bangun. Buat bangun. Buat bangun. Tarik. Allah cabut. Tarik. Kayaknya. Ya. Kan itu mau kamu katanya giniin kan. Penggal lehernya sudah kan terwujud itu. Kamu maksudnya. Oh saya yang kamu penggal. Kebalik. Hah? Password kamu kurang tepat. Tadi kamu mintanya gini kok. Ya itu yang di lumayan kan. Ya kalau sudah ketangkep begini mesti menang kamu itu. Ya ya harus dong. Coba kalau pas lengahnya. Tunggu saja nanti. Tak tunggu 24 jam nonstop. Kalau aja jam tambahannya sih silahkan kita tambah. Oke. Jangan kira saya bermain sendiri. Saya juga enggak bermain sendiri. Berapa dukun yang menutup kasus itu? Banyak. Banyak? Banyak. Berapa? Dan yang di atas saya masih banyak. Di atas saya juga masih banyak. Yang lebih sakti dari saya banyak. Cuman sakti aja kok sombong sih? Kenapa? Kan cuman sakti ya. Cemen loh sakti itu. Sakti kan? Iya. Bisa bunuh orang. Bisa dapat banyak pasien. Cuman gitu aja? Iya. Jadi kalau mau tempur ya mesti menang kalau sakti. Ya kalau gitu cuma itu banyak yang bisa. Kalau cuma seperti itu loh banyak yang bisa. Saya kembali saja. Silakan kalau bisa. Kalau bisa silakan. Kasih tausiah inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa?
Si menghidupkan dan mematikan itu Allah, bukan kamu. Kabeh semua itu tahu itu. Ya kabeh memang semua. Tapi kalau orang dibunuh ya mati. Ya saya tahu kabeh itu semua. Enggak ada kabeh itu. Sedikit itu enggak ada, kabeh itu semua. Berapa? Kira-kira ada petinggi enggak yang menutup petinggi kamu? Ada yang lebih sakti dari saya banyak. Puluhan. Yuh, berarti dibayar dong. Ya iyalah, mana mau gak dibayar, enak aja. Gitu, saya gak bayaran. Gak dapat bayaran gini. Kecuali dari YouTube deh ya. Ya ngapain terus kamu berusaha seperti ini? Ya. Kan ya. Apa yang kamu dapatkan? Pamor. Hah? Nama. Enggak. Apa saya, yang kamu inginkan? Saya sudah dapat nama dari bayi. Ayo. Nama yang besar. Dah. Sudah dapat dari bayi, kecuali ditambahin nama besar. Kasus yang harus ditegakkan keadilan. Ini semuanya harus berjuang. Yang berantas kroco-kroco kayak kamu ini. Oke. Ya sudah. Boleh. Ya boleh diadu dulu. Enggak usah. Enggak gini. Tadi kamu dapat bayaran kan? Ya. Berarti orang yang ngasih kamu itu bukan orang miskin dong. Saya sendiri lo ya. Ya. Kalau satu digit itu umum. Oh, 1 juta itu umum. Satu digit lo ya. Ya, 10 ya. Biasanya 2 ya. Digit. Biasanya 2, 20 ya. Bisa, terserah lihat kesulitannya. Loh, sama lihat kemampuannya. Berarti aktor ya, aktor utama yang menyuruh kamu itu bukan orang sembarangan berarti. Bukan orang ibaratnya kuli bangunan ya. Berapa gaji kuli bangunan? Piro Pak kalau gaji kuli bangunan? Paling 100 ribu sehari. Mentok ya 5 juta. Itu pun proyek besar. Oh. Berarti bukan orang sembarang, bukan orang kalangan bawah ya? Bukan. Oh. Kalau kuli gaji kamu bisa enggak ya? Bisa. Bisa, saya terima asalkan ada uangnya. Mampu, terserah dia cari dari mana. Mau utang sana, mau jual rumah, terserah. Begitu. Tapi kalau yang sekarang ini, yang jadi yang kamu dekengin ini kira-kira orangnya itu mempunyai kekayaan sedikit apa banyak? Banyak. Banyak. Tidak hanya kekayaan, juga kekuasaan, termasuk pengaruh. Oh, pengaruh. Berarti kalau seperti itu nggak hanya dukun kroco 1, 2, 3 ya? Untuk bisa naik tingkat ke atas pengaruh atau orang yang berkuasa, tentu lawannya banyak. Sudah pasti yang melindunginya juga harus seperti kami, yang kuat-kuat. Kok kamu kuat? Ya kalau sekarang dah. Yang saya tekan tanya, kamu kuat? Kalau sudah seperti ini ya, kelihatan saya seperti kroco. Tapi kalau sudah terlepas, apanya yang dilepas? Ini saya akan ditahan di sini. Enggak, maksudnya itu kan saya itu kan tanya kalau kamu itu memang kuat itu loh, Mbah. Iya saya kuat. Daripada yang lain loh ya. Emang ini kan kasus berarti kamu mulai membenteng itu sudah lama atau semenjak viral ini? Sudah lama. Saya kenal sudah lama. Nah, semenjak viral ini apakah ada job-job tambahan? Uang tambahi. Pantas untuk menembus seluruh kasus, untuk membongkar kasus semuanya itu dari saksi juga. Itu sangat sulit tuh. Ini saya jelaskan. Tapi nanti saya dilepas ya. Iya, tak lepas. Di tempat kejadian perkara, itu semua sudah kami bentengi. Di rumahnya
seluruh pelaku ya. Itu sudah kami bentengi. Pelaku yang belum ter semuanya. Oh, semuanya. Terkhusus yang masih DPO. Oh. Yang paling kami fokuskan di sana. Kok bisa? Ya agar enggak ketahuan. Okay. Mau kita dibayar untuk itu. Oh. Apakah di luar sana itu banyak supranatural yang usil-usil seperti kami itu banyak. Oh, gitu. Yang kepo-kepo itu yang menelusuri ke tempat kejadian perkara, mencari sisa-sisa energi untuk dipelajari itu banyak. Oh, kamu ngajar semua? Oh, mereka rokok mau ke sana. Berarti spiritual seluruh Indonesia yang mencoba membongkar kasus ini semuanya kamu serang dengan tim-tim kamu semuanya. Oh. Benar. Wah, spiritual untuk gas menunjukkan tak kasih kasta. Tahu lokasinya dengan sinsang jam yang lokasi tersebut. Semua yang sudah saya masukkan terdetek tidak bisa dibung tidak bisa dan tidak bisa apa-apa terdetek semuanya. Silahkan digemplang ya nanti ya. Semuanya silahkan. Jangan dibuka seperti umum. Ini. Buka untuk umum ini. Semuanya sudah tidak bisa namengi lagi. Jadi tak kasih lubang hitam. Kamu nyerang aja sudah siap langsung masuk ini nanti. Kalau nggak saya saja ini. Saya nggak mau apa-apa. Kalau mau ya bisa anak istrinya juga. Keluarganya juga, yang makan itu juga. Silahkan. Nanti kalau katanya habis, tadi dilepas. Ya tak lepas habis ini. Jadi kalau sampai lihat videonya, wah, jengkel kan kalau sampai bisa lihat videonya, koib. Gak apa-apa. Tapi jangan saya, sini ya. Itu oke? Belum ada yang nyerang ini. Ini kan masih pemula. Tadi tak kasih lubang biar bisa tembus ke jantung. Jangan nyerang yang lain, hanya jantung. Kak seperti belum ada yang nyerang apa? Ya nggak tahu. Sudah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Semoga sampean cepat mendapatkan balasannya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mau pulang dak? Ya ayo pulang. Duduk, bagus. Persiapan loh, kalau mau pulang ya persiapan loh. Gini loh, tangannya gini loh. Nah, assalamualaikum. Cukram matahari dengan sesekian untuk masuk Allah. Jangan sang jangan dapat jantungnya tambah lagi tombak dari kejadian Allah masuk tembus ke jasadnya semua keluarganya anaknya semua apa ataupun cucunya semua bagian Allah pecah jantungnya semuanya dengan sang jangan semua bisa sembuhkan sampai yaumil kiamah Allah dengan sang jangan saya minta racun yang paling kuat dunia ini dan wadahnya pecah masuk Allah izinkan pulang dalam kondisi seperti ini tidak bisa sembuh sampai yaumul kiamah. Oh Allah keluar Allah izinkan buang ke bumi di bawah gunung berapa Allah. Ya tadi ya kalau mau ya silahkan ya seperti itu maksudnya kalau mau orang dukunya karena banyak sih spiritual yang mencoba memecahkan kasus. Mungkin banyak juga yang merasakan efeknya, dampaknya itu banyak. Mungkin sakit, pusing, itu pasti banyak. Hei, tak. Ya, saya saling membantu. Semua kalau spiritual dunia itu, kalau kasus ini, wah, tes ilmu ya, silahkan tadi. Hei, lumayan lah. Kan gitu. Cukup sekian, sudah jam 11 malam. Istirahat dulu, sudah ngos-ngosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.